Okey, lepas tu Allah kata dia zalim pada diri sendiri. Dan kesannya lagi parah pada. Qala ma azunnu an tabida hazi abada. Apa maksud? Apa maksud tu? Aku tak fikir ni kebun-kebun aku, harta aku akan binasa. Tengok kesan Allah nak cerita pada kita, bermula daripada bangga dengan usaha sendiri, sombong, akhirnya membawa kepada apa? Apa maksud? Aku tak fikir pun semua harta aku akan binasa. Apa maksud dia? Maksudnya semuanya forever. Maknanya dia tak percaya pada kiamat. Syirik tak? Tak percaya pada kiamat, syirik. Sebab salah satu rukun iman, beriman dengan hari akhirat. Okey. Kenapa bila dia rasa semua ni adalah kelebihan dia, akhirnya membawa kepada dia rasa semua ni tak akan binasa. Kenapa? Faham soalan? Allah cerita ni, Allah nak suruh kita faham. Kenapa orang tu bila dia rasa ini kelebihan dia, dia kaya, dia hebat, membawa kepada apa? Sampai dia rasa tak akan binasa. Kekayaan ni aku akan milik sampai bila-bila. Kenapa? Sebab dia fikir Allah suka pada dia. Buktinya apa? Allah bagi? Kalau Allah dah suka dan Allah bagi kekayaan, mana mungkin Allah tarik semula? Faham tak? Contohlah kita anak kan, kita anak, mak bapak kita suka pada kita, bagi macam-macam. Lepas tu kita fikir apa dia? Tak mungkin satu hari bapak aku tak bagi. Benda ni aku akan milik. Membawa kisah pada dia rasa sampai bila-bila. Okey? Bahaya tu. Tengok ayat selepas tu. Wa ma azunnu, dan kau tak fikir pun kiamat. Tengok. Sombong membawa kepada syirik. Kiamat tak akan berlaku. Kemudian lepas tu, sekiranya kebaikan kepada Tuhan, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik. Apa maksud? Ya Allah, Allah susul satu-satu ayat tu. Kesan-kesan dia. Apa dia? Tadi dia kata tak akan berlaku kiamat. Tapi dia kata kalau berlaku juga, apa berlaku pada dia? Lagi best. Kenapa? Allah sayang. Takkanlah Allah sayang tiba-tiba akhirat Allah bagi yang teruk, mesti lebih baik. Oh, pemikiran paling bahaya, paling bahaya. Paling bahaya apa dia? Kalau kat dunia Allah sayang, kat akhirat lagi sayang. Dan tanda Allah sayang bagi? Bahaya tak? Apa bahayanya? Dia tak akan bertobat, dia tak akan sedar diri. Ha, tertipu. Ya. Awak ni tak takut ke miskin? Mana ada, bapa aku kaya bagi setiap bulan. Nampak tak kesan? Ha. Bahaya. Sebab tu biasa ramai tak orang yang kaya sampai kesudah dia tak bertobat. Ramai tak? Ramai. Sampai kesudah tak pergi masjid. Sebab apa? Cara dia berfikir, aku Allah dah suka. Kenapa nak pergi masjid lagi kan? Ya Allah tak suka tu yang miskin. Oh, akhirnya kenapa nak pergi masjid? Tengok yang pergi masjid terkaya-kaya pun. Oh, bahaya.